أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel guys. Hari ini dah hari Isnin balik. Kalau last week kita cerita pasal cabin crew, yang di mana bagi aku satu pengalaman yang bukan semua orang ada, bukan semua orang dapat, but on this day kita nak cerita pasal kisah khurafat. Khurafat ni kita akan cerita tentang macam mana pengamal-pengamal perubatan ini diorang datang untuk merubat orang-orang yang kena rasuk, orang-orang yang kena buatan orang, apa sebenarnya yang diorang lalui and apa sebenarnya yang diorang nampak, diorang rasa waktu mereka sedang menjalani tempoh perubatan tersebut. Okey, jangan buang masa, jangan lupa tekan like, subscribe dan juga hit bell notification. Kita lain intro macam biasa. Let's roll it. Okay guys, untuk cerita yang pertama ni kita nak cerita tentang seorang ustaz yang dia sebenarnya dapat panggilan last minute. Menurut dia katalah waktu ni berlakunya kawasan di kawasan sekitar Johor Bahru sana. Ustaz ni nama dia Ustaz Wan dan dia ni merupakan salah seorang orang kata pengamal perubatan yang mengamal ataupun belajar di bahagian-bahagian Darul Syifa ni, and dia dapat satu panggilan daripada satu family ni ketika itu dalam lingkungan 9 ke 10 malam macam tu. Okey. Dia tengah duduk santai, dia kata waktu tu dengan beberapa pengamal perubatan yang lain. Tengah borak lah kan, kita orang biasa lah lepas, lepas isyak tu kita dah mengaji apa semua. Kita makan sama-sama, kita minum setiap ngeteh apa semua, borak-borak-borak. Sampailah saya dapat satu panggilan telefon ni daripada Kak Mah. Hello, Ustaz. Ustaz Wan, dekat mana? Saya dekat masjid ni. Kenapa ni? Ustaz Wan, tolong Kak Mah. Ustaz Wan, kenapa Kak Mah? Ni anak Kak Mah ni maghrib tadi balik. Lepas tu ini sampai sekarang tak nak keluar daripada bilik. Duduk dalam bilik, kejap menangis, kejap ketawa, kejap bercakap. Kak Mah risau ni, takut-takut ada yang ikut. Astaghfirullahaladzim. Ya ke Kak Mah? Tak apa Kak Mah, nanti bagi saya lagi 15 minit macam tu, saya sampai rumah Kak Mah. Okey, terima kasih Ustaz, maaf ganggu. Tak ada masalah. Jadi saya datang ya. InsyaAllah. Kita usaha sama-sama. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pam. Matilah telefon tu. Okey. Waktu tu cap, bila aku dapat panggilan daripada Kak Mah ni, kita orang ni agak, orang kata agak rapat, kita orang kenal sebab Kak Mah ni dia ni menjaga nasi-nasi laut di tengah hari, which is jelah kita orang kampung ni memang pusing-pusing akan makan kat kedai Kak Mah ni lah, so benda tu dah biasa kan. Okey, dapat je telefon tu, kita orang tak apa ni, saya ni tak adalah buang masa, tengah lepas makan apa semua dah settle, saya cakap dengan ustaz-ustaz yang lain saya kena minta diri lah macam yang dijanjikan 15 minit lebih macam tu, saya sampai ke rumah Kak Mah yang tak jauh daripada masjid tu pada waktu tu. Okey. Bila saya sampai je, saya bagi salam. Assalamualaikum. Kak Mah pun keluar. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya, Kak Mah. Okey, anaknya dekat mana Kak Mah? Anaknya dalam bilik itu. Duduk dekat dalam bilik itu daripada tadi tak keluar ni. Tak keluar. Kak Mah tak tahulah nak cakap apa. Dah panggil dia banyak kali, dia buat tak tahu je. Ini Kak Mah panggil ustaz ni, dia nampak macam nak menangis-nangis kat dalam tu tadi. Last Kak Mah tengok. Okey, tak apa Kak Mah. Kak Mah relax. Biar saya masuk dulu. InsyaAllah. So, waktu tu cap, aku daripada depan pintu rumah Kak Mah ni, aku pun berjalan menuju ke bilik di bahagian belakang. Rumah dia ada 3 bilik and aku pergi ke bilik yang bahagian belakang, aku pun buka cap. And bila aku buka, aku nampak ada sosok badan seorang budak yang berlingkungan 14 ke 15 tahun, perempuan bertudung hijau dan memakai t-shirt berwarna hitam sedang duduk dekat situ dalam keadaan menangis terisak-isak. Assalamualaikum. Siapa kau ni? Dia tak balas satu pun jawapan salam aku tu, sebaliknya dia hanya menangis saja. So aku pun datang
menghampiri anak Kaabah tersebut dan aku sekarang betul-betul berada di bahagian kanan dia. Kau siapa? Jangan kacau kami. Dia kata macam tu. So aku pun macam, kami? Kami maknanya dia bukan satu. Dia ramai ataupun dia lebih daripada satu. Apa maksud kau kami? Kami nak main je dengan dia. Ustaz, kenapa anak saya ustaz? Tak apa Kaabah. Kaabah selawat, Kaabah bawa bertenang. Kaabah jangan buat apa-apa yang panik. InsyaAllah saya cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. So cap, aku waktu tu pun melakukanlah sedikit bacaan dengan bermulalah ayat kursi, Al-Fatihah, ayat Fatihah dulu baru kursi, and then aku baca beberapa orang kata apa, surah-surah amalan aku, and bacaan yang pertama aku ucap gagal. Nampak macam tak ada efek kepada budak perempuan itu, sebaliknya dia menangis dengan bunyi yang lebih kuat. Macam tu. Tadi slow tapi dia dah kuat. And waktu tu aku minta Kaabah untuk sediakan satu botol air untuk aku jiruskan kepada dia. Ini adalah satu medium yang di mana orang kata benda ini, rejisan ini boleh sampai ke tulang rasa dia. Macam itulah. Alright. So sampai je air itu kepada aku, aku pun start baca sekali lagi. And belum sempat aku habiskan baca cap, aku tak tahu macam mana, tiba-tiba aku tergigit lidah aku sendiri. Waktu tu aku tengah baca ni, baca pap, gigit lidah sendiri dan darah keluar daripada tepi bibir aku waktu tu. Aku pun lelap lah. And waktu aku tengah lelap, darah tu cap, budak perempuan yang tadi sedang menangis dan isak-isak tu tiba-tiba kan dah darah adik buat. Waktu tu aku macam, oh, kau yang buat aku ke? Dia masih lagi tergelak cap waktu tu. So aku pun pergi hampiri dia and aku pegang umbun-umbun dia sambil aku renjiskan air dekat bahagian tu. And waktu tu cap, aku terus pegang kepala budak ni and aku tarik dia untuk baringkan dia ke atas katil. And bila dia terbaring tu cap, aku ternampak ada satu lembaga hitam, dia masuk laju gila dalam bilik tu. Sup, macam tu. Ah, dia dekat belakang aku ni, benda tu aku nampak sup, macam tu masuk ke dalam. And then aku rasa macam ada yang sedang berdiri dekat belakang aku. Waktu tu bulu roma, bulu roma dah naik, bulu roma dah naik. Waktu tu bulu roma aku memang dah start naik. Ada rasa keseraman dekat dalam bilik tu. Aku still baca cap, Auzubillahiminasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika aku mula baca tu, aku terasa dekat belakang leher aku ni ada satu aura yang sangat sejuk. Dia tengah pegang aku macam ni. Macam ni. Waktu tu. And aku rasa badan aku makin lama makin rebah ke arah katil disebabkan dekat belakang tu dia tengah tekan aku untuk berhenti baca cap. Dia boleh cakapkan dia ni merupakan satu makhluk hitam yang besar, dia lebih kurang atas kepala aku sikit. And dia mungkin suka budak ni, budak ni bawa balik ke apa. Makin kuat aku baca, makin ditekan. Sampailah aku tergelincir ke depan. And then aku macam, faham tak? Dia macam tersembam ke arah katil tu. And aku fight juga cap. Aku baca doa lagi. And then aku pergi kat budak tu, aku pegang kaki dia, ujung kaki dia. And bila aku pegang ujung kaki dia cap, aku terbau satu bau yang gila-gila busuk. Bukan bau kaki dia lah, tapi bau yang busuk daripada dalam bilik tu. And mak dia ni dah start menjerit-jerit sebab dia nampak anak dia ni dah meronta-ronta gila-gila. And then aku baca. And bila aku baca tu, aku jeling mata aku ke kiri untuk tengok makhluk hitam tu tadi. And bila start aku baca cap, aku nampak makhluk hitam tu makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. And bila aku nampak dia kecil, aku tarik dia cap dekat ujung kaki ni, benda tu bertukar jadi debu. Bersepah dekat area situ. Dan mungkin mak dia tak nampak. And aku pun pergi ke arah debu tu, aku baca, aku tiup, dan diikut angin tiupan aku tu terbang ke udara siap. Dan itulah dia
kisah yang dikongsikan oleh Ustaz Wan kepada kita. Aku tak pernah tahu tu macam mana orang yang mengubat, apa mata diorang nampak, apa yang mata diorang pandang, kan? Tapi bila kita dengar apa yang diorang cerita ni, mungkin itu yang diorang nampak. We never know. Alright guys, so itu cerita yang pertama. Kita nak move ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni bagi aku agak dahsyat juga. Di mana cerita ini dibawa oleh seorang mamat ni, yang dia ni sebenarnya pergi riki rumah sewa tau. Kepada korang yang mungkin tengah cari-cari rumah sewa, yang datang daripada jauh, daripada kampung, nak berpindah ke satu kampung yang lain, kan? Daripada bandar nak berpindah ke bandar yang lain. This one is for me something yang agak seram juga sebenarnya. Okay, cerita dia kata satu hari ini dia sampai ke sebuah kampung yang well known juga sebenarnya, di bahagian Perak sana, dia kata. Okay, sampai aja dekat kawasan tu, dia kata waktu tu dia ni ditemani oleh seorang pakcik yang nak bawa dia ni ke satu rumah lah yang dia ni sepatut sewa bersama dengan kawan dia dua orang ni. Sebab dia ni baru saja berpindah ke kawasan tersebut disebabkan kerja lah. Okay, Akil ni, nama dia Akil. Akil ni dia kata waktu tu cap, kita orang ni tak adalah orang kata apa, ada bad expectation pun dekat tempat ni, kan. Just biasalah kita masuk kampung orang, biasa orang cakap kena behave, jaga kelakuan, mulut jangan lain macam, kan. So saya pun tak ada expectation yang buruk. Dia tak ada fikir macam oh, kampung ni seram, kampung ni ada hantu. Kata tak ada benda tu. Sebab kampung tu nampak normal, nampak ceria macam biasa, kan. Okay, so sampai je kita orang ke arah rumah tu cap, kita orang dalam pukul 5, almost 5 lah. Tapi waktu tu lepas asar lah. Sampai je kat kawasan tu, kita orang pun masuk ke rumah tersebut. Rumah tu macam rumah kampung ni, kan. Dia satu-satu-satu, kan. Dia satu lot, kan. Sampai je dekat kawasan rumah tu, waktu tu cakap, aku nampak kawasan tu penuh dengan lalang waktu tu. So aku cakap dengan pakcik ni, pakcik nak tanya sikit lah, kat sini lalang-lalang kat sini, kawasan lalang yang besar-besar panjang-panjang kat sini ni, biasanya ada orang yang datang potong ke, kita orang kena cari sendiri? Ada punya mesin rumput tu lah. Lepas tu pakcik tu pandang aku dengan muka yang pelik. Lalang mana? Tu tepi-tepi rumah tu, tinggi-tinggi lalangnya tu. Oh, biasanya ada orang datang bersih. Yang ni pun samalah. Nanti ada lah yang datang bersih kat situ. Tapi dia punya muka tu nampak macam heran kat situ lah. So aku pun macam okay, yelah aku tanya yelah, kan. Sebab aku yang nak duduk rumah tu. Mana dah tahu dia orang tak include sekali package untuk kita bersihkan lalang ni apa. So aku tanyalah siap-siap, kan, in case, kan. So waktu tu aku pun keluar, masuk ke dalam rumah tu, masuk ke kawasan rumah tu, menaiki dua biji kereta lah, kawan aku dan juga pakcik tu. And bila kita orang parking cak waktu tu, turun je daripada kawasan rumah tu, aku tiba-tiba ada satu feeling yang macam rumah ni nampak semak, nampak serabut waktu tu. Macam nampak tak teratur, nampak macam semak lah, tak macam daripada gambar yang dihantar waktu tu. So aku pun tanya lagi dekat pakcik tu, pakcik, rumah ni memang dah lama orang tinggal ke pakcik? Kenapa nampak macam sepah, tak terurus je? Aku kata cerita kat pakcik tu. Pakcik tu pun pandang aku sekali lagi. Eh takde, rumah ni memang setiap minggu akan ada orang kemas. Cuma yelah, mungkin awak ni datang awal bulan, orang minggu lepas mungkin tak datang lagi lah. Mungkin besok dia datang. Tak pun petang-petang sikit nanti, nak maghrib nanti dia datang lah. Kemas-kemas. Okay. So aku pun masuk ke dalam rumah tersebut, and kita orang jalan lah buat tour pusing, kan. Rumah tu ada dua tingkat tau cap. Atas tu macam ada balcony sikit, and then aku pun masuk ke dalam dan terus menuju ke tingkat kedua untuk tengok apa yang ada kat tingkat kedua. And bila aku sampai ke tingkat kedua cap, aku pun buka pintu balcony tu, and then aku syahlah pemandangan daripada tingkat dua tu tadi. And waktu aku naik tu cap, aku tengok ke bawah lah, kan, nak tengok apa orang kata pemandangan waktu tu. And bila aku pandang ke bawah, waktu tu aku terperanjat cap. Sebab dekat bawah tu langsung tak ada lalang yang aku cakap tadi tu. Dekat bawah tu semua tar sahaja. Tu aku macam
lalang mana aku nampak tadi ni? Asal kat atas ni tak ada langsung. Tengok-tengok apa tu. Eh Man, sini, sini. Aku nak tunjuk kau ni. Kau tengok tu bawah tu. Ada lalang tadi aku nampak. Tapi daripada atas ni, asal sumetar. Tak ada apalah. Rumah ni memang macam ni. Daripada atas lain, daripada bawah pun nampak lain. Oh macam tu eh. Macam tu lah. Eh, mana kau tahu? Kau bukan duduk sini. Aku pun cakap lah macam tu dekat mana berseluruh. And then aku gelak lah. And waktu aku gelak tu, biasanya orang kita gelak, orang lain pun gelak juga. Tapi masalahnya Mamat ni tak gelak. Membuatkan aku rasa macam aku hamba pula. So aku macam okay, tak gelap. Dahlah, fine lah. So aku pun keluar daripada kawasan kawasan balcony tu untuk masuk semula ke dalam rumah. And then aku turun menuruni tangga yang ada tu. Sambil waktu aku turun tu, aku tengok ke atas, aku nampak Man pun sedang berjalan untuk turun ke bawah lah. So sampai je aku kat bawah, aku pun bercakap dengan yang lain. And aku tengok lah rumah tu nampak okay apa semua. And aku nampak lah Man sedang berjalan tua rumah tu apa semua. And aku cakap dengan Fazil, member aku, Zil, tu Man tu jalan ni tu nak pergi mana tu. Fazil kata biarlah, biar dia pusing. Jadi nak tengok rumah ni kot, nanti nak stay pun kita, bukan orang lain. Tu lah tu. So aku pun berbual dengan pakcik tu, dengan Fazil, sementara aku cakap tadi Man tu tengah berjalan. Sampai satu ketika tu cap, aku terdengar bunyi orang macam panggil nama aku. Tapi kali ni daripada atas. Macam tu. Pelik lah. And waktu dia orang tengah berbual tu cap, aku tiba-tiba terfikir pasal lalang yang aku cakap dekat pakcik tu tadi. Aku cakap, pakcik, tadi kita masuk kita nampak lalang kan? Tapi macam mana saya tengok daripada tingkat kedua tu, tak ada pun lalang. Daripada atas nampak jalan tar. Kenapa daripada luar nampak lalang? Tu pakcik tu macam pandang aku. Pandang atas. Dia pandang aku. Dia pandang atas. Tu pakcik tanya, kamu naik dengan siapa tadi? Tu dengan Man tu yang tak habis berjalan lagi tu, nak tengok apa pun tak tahu. Kawan kamu yang mana? Tu pakcik dekat dapur tu tengah berjalan tu. Hai, kamu ni biar betul. Kenapa pakcik? Kawan kamu tadi baru je keluar pintu ni sebelah kita. Hah? Tu kamu tak sayang, kamu tengok dekat luar tu. Aku pun buka pintu cap. Aku buka pintu and aku tengok Man dengan Fazil dekat kereta tengah angkat something untuk bawa masuk ke dalam rumah tu. Dan aku macam, dekat dapur tu ada lagi Man tu. Pakcik, apa yang saya nampak pakcik? Kamu ni salah-salah tegur ni. Ini mungkin rumah orang lain. Kamu jangan suka-suka tegur. Ui, pakcik, kita keluar dulu boleh tak? Jomlah kita keluar dulu. And then aku pun keluar dengan pakcik tu. And aku terus berlari pergi kat Fazil dengan Man. And then aku cerita kat dia. Aku cerita kat dia waktu tu memang jantung aku laju gila cap. Laju gila. And bila aku toleh ke belakang, rumah tu memang jalan tar saja, tak ada lalang, tak ada apa. Rumah tu pun nampak teratur. And bila aku cakap dengan Fazil dengan Man, kita orang pun balik keluar daripada kawasan tu. And aku pun borak lah dengan pakcik tu pasal rumah tu. And pakcik tu kata rumah tu pun dia terperanjat sebab ada orang datang nak sewa. Sebab rumah tu memang dah lama orang tak sewa. So kita orang memutuskan untuk cari tempat sewa di tempat lain. So itulah dia guys, kongsian dia. So guys, jom kita nak cerita-cerita yang ketiga ni. Cerita yang ketiga ni, aku tak sure benda ni berkaitan dengan khurafat atau tak. Tapi benda ni boleh kita jadikan mungkin pengajaran untuk orang yang mungkin suka nak mainkan benda-benda macam ni. Okay guys, cerita yang ketiga ni adalah cerita yang di mana aku rasa agak sinonim kepada mereka yang bermain nombor ekor. Cerita ni dikongsikan oleh seorang pendengar subscribers aku, which nama dia Alang. Tahun ni dia dah 42 tahun. Dia kata kisah ini adalah kisah daripada 20 tahun yang lalu, which is pada tahun sekitar 2002-2003 macam tu. Okay cap, abang ni banyak sangat
orang kata waktu tu rancak jugalah mendapatkan hikmat nombor ekor ni. Nombor ekor ni bukan hikmat, ni kita dahsyat kan nombor ekor ni. And kita orang ada satu geng yang di mana sampai satu tahap ni cap, kita orang ni pergi ke rumah satu dukun ni untuk dapatkan nombor yang tepat, nak dapat grand prize pada waktu tersebut. Tapi itulah, niat tak menghalalkan cara lah. Okay, ada satu ketika ni cap, di mana aku dan juga kawan-kawan aku ni sampai dekat rumah bomoh tu. And then kita orang minta, dah lah kena bayar RM500. Dia pula minta kita orang pergi ke satu kubur lama yang berada dekat kawasan, sekitar kawasan kami tinggal tu, untuk dapatkan tanah kubur tersebut dan dibakar di atas minyak yang dia bagi dekat dalam satu botol tu, dekat kawasan kubur tu. Maknanya benda ni terpaksa atau perlu dilaksanakan dekat kawasan tersebut. Okey, bila dah dengar pasal benda tu, kita orang ni ada yang nak pergi, ada yang tak nak pergi. Of course lah kan, kita orang takut. Tapi modal dah bayar RM500, dapat benda ni mungkin dapat RM500,000. Dia kata macam tu. So nak tak nak, aku dengan kawan-kawan aku ni kena buat malam tu. Dia ada bagi kita orang satu benda bunjut ni, tapi berwarna kuning, diikatkan satu papan dan ada satu botol minyak, dan kita orang kena bakar tanah tu kat dalam bekas tu waktu tu. Aku ingat lagi cap, dia suruh kita orang buat selepas pukul 12:30 malam pada malam minggu ketiga, hari Khamis, malam Kliwon. Aku pun cakap dengan kawan-kawan aku, mungkin ini adalah cara untuk kita kaya. Ini adalah cara untuk kita dapat ubah hidup kita masing-masing. RM500,000 tu, kalau kita tukar, macam mana? Banyak boleh dapat kan? So, waktu malam tu, kita orang pun berkumpul pukul 11:30 macam tu dekat sebuah kedai kopi. And kita orang bercerita lah pasal benda yang kita orang akan buat sekejap lagi ni. Okay, cap. Kejap lagi abang akan bawa kau ke satu pengalaman yang mungkin kau sendiri terkejut kita orang semua ni lalui. Okey. 11:50 minit malam macam tu, kami sampai dekat kawasan perkuburan tu. And then kita orang kena cari kubur lama yang ditetapkan oleh pawang tersebut. Okey. Kita orang dapat marking dekat mana kubur lama tu, sebabkan kawan abang ni semalam tu dia dah riki. So malam tu kita orang dah tahulah kat mana kubur lama tu kita orang akan pergi. Okey. Sampai ke kubur tu, kita orang parking kereta dekat kawasan yang agak tersorok, takut orang kampung nampak kan. Sorok kereta, kita orang turun bertiga menuju, berjalan menuju ke arah kubur tu. Perjalanan daripada tempat kita orang parking kereta nak ke tempat kubur tu adalah dalam 200 meter macam tu lebih kurang. Kita orang berjalan, and waktu starting kita orang turun daripada kereta tu cap, kita orang dah rasa lain dah. Kawan abang pada waktu tu cakap dengan abang macam ni, Alam, kita buat macam ni terus balik kan? Ya, buat balik, jangan pandang belakang lagi. And kita orang pun berjalan. And waktu tu cap, aku ternampak dekat dalam lebih kurang 200 meter macam tu, ada satu kubur yang batu nisan dia agak lama. Dan aku ternampak dekat sebelah kubur tu ada satu sosok budak kecil yang sedang mengintai untuk tengok kita orang datang kat situ. Aku nampak cap, figure budak tu warna hitam kepala dia, pandang ke arah kami dengan mata dia tak ada berbola hitam. Dia macam macam tu. Aku nampak tapi aku tak cakap. Aku tak cakap dengan kawan-kawan aku. And kita orang pun sampai dekat kawasan kubur lama tersebut. Duduk, and aku pandang batu nisan tu. Tak ada nama, tak ada apa-apa cacatan, cuma batu nisan saja dekat situ. Lepas kami duduk cap, kami letaklah semua perkakas yang seperti mana bomoh tu cakap. Letak minyak atas papan tu, letak batu dekat atas papan tu, letak kain yang diletakkan, bunjutkan tu, buka kain tu. Dan dekat dalam tu cap, ada macam bunga-bunga, macam mana orang kata, bunga-bunga yang dah dipotong. And ada dua biji limau selasih yang kecil tu. And limau selasih, limau kasturi, limau kat dalam tu. And then kita orang dah kena mula. Mula dengan bacaan seperti mana yang bomoh tu ajar, tapi kita tak boleh mention kat sini. Tapi mention dia hujung tu, beri kepadaku rezeki hari besok, bawa pulang anak bini, tunjukkan
berapa itu. Macam tu. So medium dia adalah tanah kubur tu, kita orang kena bakar tau, ikut minyak yang ada tu. So bila bakar, dia akan keluar nombor macam tu. Dah macam magic show dah. Kita orang buat apa yang bomoh tu cakap. Bakar. Buat. Cap. Waktu tu, kita orang pun terperanjat. Selepas kita orang bakar, kita orang tarik je kain kuning yang berisi daun dan juga bunga dengan limau tu. Bila kita orang tarik ke atas, ada nombor 2 cap. Tapi dalam bahasa Jawi, 2. Waktu tu kita orang gembira tapi takut. Kita dekat atas papan tu ada nombor 2 Jawi. So kita orang macam Betul ni. So kita orang pun shock lah kan. Kita orang membuat balik sekali lagi. Tunjukkan nombor itu di sini. Kita orang tarik limau dan juga kain kuning tu. Apa ni, pegah sikit limau kat atas tu. Tarik, sam. Kali ni cap, nombor 1 2 1. Woi, nombor dia keluar tu. Diamlah sikit kan, orang kampung nampak macam mana. Tapi jadi, aku dah cakap dah, Bomo ni boleh pakai. Okay, 2-1, lagi dua nombor. Buat. Kau buat lalang. Aku ni nak sulu, kan orang nampak. Kau buat je lah. So, dia pun buat. Fuck, tarik. Kali ni, nombor 9. Nombor 9, Jawi juga cap keluar pada waktu tu. Wui. 2-1-9. Satu lagi. Kau rasa nombor apa? 0 tak? Tak, aku rasa nombor 4. 7 pun mungkin. Okay, kita cuba last. Kita orang buat. And masa kita orang buat tu cap, kali waktu aku nak bakar, kita orang nak bakar tanah tu, lighter kita orang ni Tak boleh nak petik. So kawan aku ni petik tak boleh. So dia tanya, Lang, bagi lighter kau Lang. Alang ni pun keluar. Aku pun keluarkan aku punya lighter, petik. Masih tak ada cap waktu tu. Kawan aku seorang lagi tu pun smoking, petik. Tak ada. Masih tak ada waktu tu. And waktu tu kita orang dah macam, aduh, tinggal last ni pula, tak boleh kan. Okay, tak apa, kau cuba lagi. Okay. So member aku ni, dia try banyak kali tau jap. Dia petik, gesek, masih lagi tak ada. And kita orang ni pun dekatkan apa ni, macam badan tu lah, untuk tak nak bagi angin tu lalu kat situ. And then dia petik. And bila dia petik tu, ada api lah keluar sikit and terpadam. Lighter tu function lah. And sekali lagi cap dia petik, lampu tu pun menyala. Api tu pun menyala. Bukan lampu, pemati api tu pun menyala. And then Kita orang nak start bakar tanah tu. And bila turunnya lighter tu ke papan tu, ada satu angin keluar and termati lighter tu. Ya Allah, tutuplah sikit, rapat sikit. Ini angin ni. And member aku tu pun petik sekali lagi. And bila dia petik cap, dekat depan kami tu ada satu budak kecil yang tengah mencangkung. Dia pandang kita orang. Waktu tu bersepah cap. Bersepah. Tak payah cakap banyak. Tapi memang kita orang nampak ada budak kecil dalam 4 tahun macam tu tengah cangkung. Badan dia warna hitam. Rambut dia sampai sini. And nampak dia macam pandang lighter tu. Macam tu. Dia macam tu je. Bersepah kita orang waktu tu. Menjerit-jerit keluar daripada kawasan tu cap. And kita orang berlari masuk dalam kereta and menggigil-gigil. And aku waktu tu cap, aku nampak sekali lagi dekat kawasan area kubur tu, dia masih lagi tengah meninjau and pandang kita orang. Aku cakap member aku, gerak, jalan balik. And kita orang pun gerak jalan balik. And then kita orang singgah dekat satu kedai kopi ni, menggigil-gigil masing-masing nak cerita. Kena kopi panas, balik tiga-tiga demam cap seminggu. And start dari situ, tobat kita orang langsung dah tak main dah. Aku kata nombor ekor tu semua. And bagi kami itu adalah satu benda yang dosa besar kita orang dah buat, which is kurafat lah kan.
And itu adalah satu pengajaran yang sangat besar dalam hidup abang. And starting daripada tu cap, kita orang memang tak sentuh dah nombor ego tu. So itulah dia guys, kongsian daripada Alang kepada kita. Kau bayangkan dia, dia bau, dia belum buat benda lain lagi. Kalau dia buat benda lain, tak bersepah kau kat situ. So guys, itu saja cerita untuk hari ini. Aku harap korang enjoy. Alright, kita jumpa di session akan datang. Kita jumpa insyaAllah, insyaAllah next week. Ada artis tak silap. Best kan? Okay, I see you when I see you guys. Assalamualaikum. Ciao lu. Bye. Bye. Bye.